Burung merak adalah salah satu makhluk paling menarik di muka bumi ini. Dan begitu banyak hal yang belum kita ketahui tentang burung yang menakjubkan ini. Kita sangat kagum dan menyenangkan melihat dari bulu-bulu dan motif dan warnanya. Hanya ada 3 jenis spesies yang berbeda dalam keluarga merak. 2 diantaranya berasal dari Asia, guys. Dan yang lainnya berasal dari Afrika. Untuk spesies dari Afrika, disebut merak Kongo dan berasal dari cekungan Kongo. Sementara dari Asia, biasanya merak biru yang banyak didapatkan dari India dan merak hijau. Burung merak ini biasa ditemukan di habitat hutan hujan, yang mana hutan hujan adalah tempat yang paling nyaman bagi mereka. Seperti kita ketahui, guys, burung merak ini andai dipelihara oleh manusia, mereka dapat hidup selama 50 tahun usianya. Namun, apabila hidup di hutan, itu sangat berisiko dan rata-rata umurnya hanya sampai 20 tahun. Perbedaan antara burung merak jantan dan betina adalah jantan memiliki tubuh yang 2 kali lebih besar daripada jenis betinanya. Dengan ekor yang besar dan berwarna-warni, mereka dikenal dengan nama kereta. Ciri umum dari semua burung merak adalah terdapat bercak-bercak kulit yang dapat ditemukan di sekitar mata mereka. Ini dapat dilihat pada burung merak jantan dan betina, dan juga pada spesies yang berbeda. Dan kemampuan kecepatan lari, rata-rata burung merak adalah kira-kira 10 mil per jam. Namun sering kita lihat burung merak ini terbang ke atas pohon, guys. Biasa yang dia lakukan karena untuk menghindari dari predator. Setiap spesies memiliki jambul di atas kepala mereka, guys. Dan desain dan warna dapat bervariasi antara spesies yang berbeda dan antara jenis kelamin yang berbeda. Biasanya burung merak hidup dengan cara berkelompok, ya guys, dalam kelompok-kelompok kecil, karena mereka juga adalah burung yang sangat mudah bergaul di antara sesamanya. Meskipun mereka tidak dianggap spesies yang terancam punah, guys, merak Kongo ini khususnya telah juga terdaftar sebagai spesies yang rentan. Untuk merak jantan, dia sering memperlihatkan bulunya yang indah dan warna-warni cerah, terutama saat selama musim kawin di musim semi. Cara burung merak jenis jantan untuk memikat betinanya, guys, biasanya dilakukan dengan cara membuat suara yang sangat keras serta memamerkan bulu-bulunya yang berwarna-warni, dan juga sekaligus melatihnya untuk menjaga wilayahnya sehingga jenis jantan lain untuk dapat diusir. Untuk di daerah Asia lain, guys, banyak burung merak ini diburu oleh para pemburu, ya, untuk koleksi dan entah mungkin dipergunakan untuk bisnis, ya.
Namun kalau di India, mereka itu dilindungi dan banyak bagian Asia karena alasan pribadi atau agama. Sedangkan untuk seekor merak betina, ia dapat bertelur hingga 6 telur sekaligus, guys. Meskipun terkadang agak lebih banyak telur yang lain, mereka akan bertelur di sore hari biasanya. Biasanya burung merak makan di berbagai tanaman kecil ya guys, atau serangga, dan pula reptil amfibi tertentu yang kecil-kecil. Biasanya pula untuk jenis merak jantan, mereka memiliki 2 ekor atau sampai 5 ekor betinanya dalam satu kelompok guys. Ukuran lebar sayap pada burung merak ini cukup besar guys, sekitar 1,5 meter ya, dan bulunya juga yang besar. Burung merak merupakan juga salah satu burung terbang terbesar di bumi. Jangan kaget loh guys, logo jaringan televisi NBC di Amerika Serikat juga berbentuk burung merak guys, karena mereka menyukai dengan warna-warninya. Namun dibuat logo tersebut semenjak tahun 1956 loh guys. Biasanya ketika burung merak pertama kali lahir guys, anaknya tersebut, mereka tidak memiliki ekor, dan pada kenyataannya juga tidak terlihat sangat mengesankan sampai kira-kira mereka berumur sampai 3 tahun baru terlihat begitu indahnya bulu mulai tumbuh dan besar. Setiap tahun sekali guys, untuk merak jantan akan mengisi kembali bulunya. Tidak heran loh kalau warnanya selalu bagus. Jika bulu burung merak masih belum cukup mengesankan, mereka ditutupi juga dengan kristal kecil yang berperan besar untuk menarik perhatian betinanya guys. Oke guys, terima kasih atas waktunya. Kami rasa cukup sekian dan mohon maaf apabila banyak kekurangan yang belum kami sampaikan. Salam sehat selalu.